Assalamualaikum, saya Liana daripada Kaisar Farmasi. So hari ini saya nak ceritakan tentang satu penyakit yang selalu terjadi dekat masyarakat kita, iaitu scabies. Apa itu scabies? Scabies ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil kudis buta. Dia adalah salah satu jenis sakit yang sangat mudah dijangkiti dan ia terlalu gatal. So puncanya adalah disebabkan oleh sejenis kutu ataupun hama yang kita panggil Sarcoptis scabies. So ia boleh berjangkit sama ada kanak-kanak ataupun dewasa lah. Kutu ini ia boleh hidup di dalam badan manusia selama sehingga 2 bulan ataupun lebih. So salah satu ciri kutu ini ialah ia akan mati apabila terdedah dengan suhu yang melebihi 50 degree Celsius selama 10 minit ataupun lebih. So kudis buta ini yang disebabkan oleh Sarcoptis scabies ini, dia boleh hidup di bawah kulit manusia. Ia akan bertelur, bergerak dan membuat tempat tinggal di bawah kulit manusia. Ia juga boleh merebak melalui sentuhan. Biasanya sentuhan jenis yang lama lah. Contohnya kalau kita bersalaman sekejap, dia tak akan berjangkit. So kalau macam contoh kita berkongsi toilet, berkongsi tempat tidur, so dia juga boleh terjadi di tempat orang ramai seperti dekat asrama, nursery dan tempat orang berkumpul ramai-ramai. So kalau macam tu, dia sangat mudah berjangkit lah. And then apakah simptom-simptom scabies ini? Pertama sekali, dia adalah sangat gatal. Dia gatal itu yang terlampau gatal, terutamanya selepas sewaktu malam ataupun selepas mandi air panas. Kedua adalah ruam. Ruam ni ruam yang berbentuk berair, dan jika kita tengok dia dengan lebih dekat pada kulit, ia akan nampak seperti satu jalan ataupun terowong, kerana kutu ini dia boleh bergerak dan dia boleh bertelur di bawah kulit manusia. So tempat favourite kutu ni sebenarnya terjadi dekat celah-celah jari, dekat siku, dekat pelipat, dekat tempat kemaluan pun boleh terjadi. So sebenarnya terdapat beberapa rawatan dan juga langkah pencegahan yang kita boleh ambil untuk kita menghalang scabies lah. So pertama sekali, kita kena basuh semua jenis barang-barang yang berpotensi untuk dijangkiti, untuk jangkitan tu. So basuh dengan air panas suhu melebihi 50 degree Celsius selama 10 minit, baru kutu ini akan mati. So kita juga boleh gunakan pencuci khas yang kandungannya ada scabieside. So benda tu dia boleh mematikan scabies itu. So kedua, elakkan menggaru. Bila kita garu, dia akan lagi teruk dekat kita punya kulit dan boleh menyebabkan jangkitan kuman pula. So yang ketiga, kalau satu ahli keluarga kena, kita kena rawat semua ahli keluarga dengan serentak. Tak kira lah dia gatal ke tak gatal ke, semua satu keluarga kena rawat. So ada beberapa rawatan yang kita boleh buat. So anda nak tahu dengan lebih lanjut, kena datang ke mana-mana cawangan Kaisar Farmasi yang berdekatan. So kami akan terangkan dengan lebih lanjut apa rawatan yang terbaik untuk scabies. So itu sahaja. Terima kasih.